चाहिए। Hello everyone, due to this weekend's planned engineering works, there is no service between Aldgate and Edgware Road via Victoria. This means that this train terminates at Aldgate, which is our next stop. So once again, there is no service on the Circle Line between Aldgate and Edgware Road via Victoria. This is due to planned engineering works. This means that this train will be terminating at Aldgate, which is our next stop. We now have a green signal and are ready to depart. Please stand clear of closing doors. Hello. Assalamu alaikum. Hello everyone. So today we're gonna go to Sky Garden. Kita mau ke Sky Garden. Yeah, so we are in underground. So let's go together. Nanti kita tunjukin gimana tempat Sky Garden. How it look like the Sky Garden? Okay. So let's go. Yeah, kita udah sampai. Kita udah keluar dari kereta bawah tanah. Kira-kira dari rumah Aulia ke London Bridge itu sekitar 20 menit. Aulia di sini menggunakan transportasi kereta bawah tanah yang ada di London. Tempatnya benar-benar bagus banget dan keretanya super cepat dan fasilitas di keretanya itu benar-benar mempermudah kita buat traveling di London. Yes, sir. Oh, ini kita udah ada tiketnya, nanti kita lagi nunggu live-nya. Look. Look at you. Itu London Bridge. Itu kanal-kanalnya. Ini kita. Come here.
Hello. Tempatnya bagus banget dan di sini masuknya gratis, tapi kita itu harus booking tiketnya dulu di online. Nah, sekitar 1 mingguan gitu kita dapat di hari ini. Banget, cuacanya bagus. Record me. Ya, cuacanya lumayan bagus walaupun tadi pagi itu lumayan hujan, tapi sore ini lumayan terang dan ada matahari. So we are lucky. We are lucky. Lucky, lucky, lucky. Because you have a nice weather. Yeah, it was raining. Yeah. Tempatnya bagus. Dari lantai 35 ini kita bisa lihat London Bridge beserta sungai-sungainya dan ada perahu-perahunya juga. Tempatnya benar-benar bagus dan gratis juga. Ini bagus banget buat teman-teman yang pengen lihat London dari atas. Tuh lihat Aulia di sini juga menikmati suasana di atas dan lumayan berangin, dan kalian juga bisa chilling di sini, ada kafenya juga. Dan bagus banget hari ini itu cuacanya cerah, jadi bisa melihat London itu benar-benar enggak berawan. Just sit here. Sekarang kita mau makan dulu. Kebetulan kita bawa makanan karena di sini tuh harganya lumayan mahal banget. Sekali makan itu bisa sekitar 2-3 juta. Jadi kita lebih baik kita bawa makanan aja dan lebih sehat, dan satu yang penting itu jadi halal juga. So kita mau makan. Yes, we take our food. So we bring some food for us because most of the food here, they are not halal. So it's so expensive. So expensive. It's not halal. So we're gonna eat our food. Buat teman-teman yang pengen datang ke Sky Garden, di sini juga ada cafe and bar. Jadi bisa pesan makanan dan minuman. Tapi kalau buat muslim kayaknya no recommended karena makanannya itu almost mereka enggak jual halal. Jadi lebih baik bisa bawa makanan, snack dan minuman yang kita bawa dari rumah, karena di sini almost lebih menjual minum-minuman beralkohol gitu. Jadi kita nggak minum dan pesan makanan di sini, tapi untuk sekedar chilling atau lihat-lihat, ini benar-benar tempatnya bagus banget tuh. Ini kita lagi di lantai 2 dan di sini ada banyak tanaman-tanamannya juga. Dan lingkungannya itu hijau, bagus banget, Masya Allah. Hahaha.
Oke teman-teman, kita udah selesai lihat-lihat Sky Garden-nya dan saatnya untuk pulang karena udah mulai gelap dan benar-benar berangin banget. Jadi Aulia di sini nggak bisa banyak ngomong dan shoot video. Bahkan jilbab Aulia aja di sini benar-benar berantakan gara-gara angin dan sumpah ini dingin banget. So, terima kasih udah ngikutin video kita kali ini. Thank you so much for watching. Masalama. Assalamualaikum.